Yang mana Hefe Rizal ini? Hefe Rizal dan kawan-kawan. Oke, udah dengar ya? Dengar ya? Dengar ya, Mulia. Iya, sidang perdana pidana selama terdakwa Hefe Rizal, Mai Jafri, dan Nur Cahya Agung dibuka dan akan terbuka untuk umum. Ya, sesuai agenda, kesempatan terdakwa ahli. Ada ahlinya. Ya, hari ini hari kita duanya sidang di Jakarta. Tanggal berapa? 9 Oktober. Bisa jadi ya. Kalau dimulai minggu depan sidang bisa seminggu dua kali kita siap. Jangan mungkin kan kami 7 hari sebelum habis penahanan kami harus putus tanpa pembelaan. Ragu lah ya kami ya, rusak. Jadi dijadwalkan kemarin kan jadwal yang mulia kan hari Selasa sampai Kamis kan ada agenda. Nah, makanya kita komunikasi sama ahli hari Senin di depan. Mereka siap dengan dua-duanya langsung sekaligus. Kita menghadirkan dua. Jadi ini ya, ini eksepsional yang satu. Ya, kita tidak bisa istilahnya seperti bank perkara tipikor yang dari kelelawar. Nah, sama. Jadi kalau kita ngejendakan minggu depan, ya sudah tanggal 28, 27, kapan lagi tuntutan? Kapan lagi masa pembelaan? Ini ahli apa? Dua ahli yang mulia. Ya ahli apa? Ahli perbankan sama special crime. Nah, kan istilahnya kan yang ahli di bidang itu banyak ya. Saya Pak ahli asuransi sama special crime. Ya kan banyak yang di bidang itu kan nggak mesti yang berhalangan itu. Saat yang lain juga kan murni. Yang keahliannya sama gitu, orangnya berbeda. Jadi tetap ada ahlinya. Kalau yang bersangkutan berhalangan, nunggu dia hadir menyangkut penahanan kan repot juga bagi kami. Kenapa? Yang jelas kami tanggal 2 ya. Tanggal 1, tanggal 2 kan Sabtu. Tanggal 1 harus kami putus, Pak. Jadi, satu kan, atau dua Sabtu, hari Jumat harus kami putus ini, mengingat masa berpikir itu. Kalau hari Senin minggu depan tidak bisa, mungkin hari Kamis yang mulia. Nah, hari Kamis. Kamis ya. Untuk kita peringatkan. Ya, jadi ini Senin, Selasa, Rabu kan masih ada dua hari ya, kesempatan. Kalau yang bersangkutan tetap terhalang, masih bisa cari yang lain yang hadirnya juga sama dari akademisi ya. Akademisi. Akademisi banyak. Ya, kalau yang bersangkutan berhalang kan, ya mungkin kita tunggu. Gitu. Tapi kami tetap memberikan kesempatan, cuma kesempatannya kita dibatasi waktu itu aja. Bisa dimengerti ya, bisa cukup bisa dimengerti lah. Ya jadi hari Kamis ya Pak penuntut umum ya. Hari Kamis minggu ini ya Pak. Minggu ini. Tunda 3 hari aja kesempatan terakhir lah itu. Sekalian pemeriksaan terdakwa. Oke ya, penasihat hukum. Siap, ya oke ya. Para terdakwa, ya, jadi sidang kalian ditunda hari Kamis tanggal 23, Bu ya. Oke, okay. Ya, tanggal 23 masih kesempatan. Oke, okay. Sidang kami akan selesai dan tutup.